Bila dah pakai uniform, baju putih, seluar putih, seluar biru, yang perempuan pakai baju uniform biru putihnya, semua nampak serba baru. Ini dunia baru anak-anak, dunia baru kanak-kanak yang DM pun pernah rasa, Datuk pun pernah rasa. Dulu-dulu baju sekolah sama ke, warna biru putih juga ke dulu masa Datuk masuk darjah 1? Putih. Seluar warna? Seluar warna macam coklat lah. Yang macam coklat kuning-kuning gitu kan. Coklat kuning-kuning gitu. Itu tahun lama dah kan. Tapi zaman DM biru putih lah, lama juga tu. Okey, jadi Datuk, kita di tahun baru inilah, orang kata antara perkara-perkara ataupun elemen yang utama yang perlu kita sematkan dalam hati ialah, okey, tahun baru, azam baru, nak jadi orang yang baru. So minda kita pun kena minda baru. Dah 2018 dah ni kan. Jadi mungkin sebagai permulaan tahun kita bertemu sebelum ini di hari Selasa terakhir 2017, bertemu lagi balik di hari Selasa awal 2018. Jadi itu mungkin sebagai mukadimahnya boleh berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam negaraku Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendengar My Suara FM sekarang ni. Selamat menyambut tahun 2018. Kita panggil miladiah dalam istilah bahasa Arab disebut miladiah. Artinya tahun yang berdasarkan kepada kiraan matahari. Kalau yang Islamnya tu kita panggil kita panggil qamariyah. Qamariyah itu arti bulan. Peredaran bulan dikira ya. Baik. Sekarang ni kita kata ada 363 par 365 bermakna tahun baru sudah meninggalkan kita hampir 2 hari dah. Pukul 12 malam kan habislah 2 hari. Jadi kalau ada yang dah balik kampung pergi kutip durian, kata kutip rambutan, dia mesti tahu rambutan tu bukan dia tanam. Tok dia dulu tanam. Ayah dia dulu tanam. So awak apa? Awak metik durian. Makan nasi dah ni. Metik rambutan. Jadi apakah rasanya anak cucu kita besok dapat makan durian lagi atau rambutan lagi kalau kita tidak memvalue addedkan pokok tersebut? Kalau pokok tu bagus sangat, ada program di apa nama, dikawinkan, ditutkan, macam-macam sekarang ni, di mana kalau kita pergi ke kedai kita panggil nursery tu, ada pokok yang dijual dah berbuah kan. Ini ialah apa, kaedah-kaedah baru yang digunakan oleh orang lain, dan orang mengambil kesempatan dengan masa. Masa yang dia ada 365 hari tu, dia dimunafaatkannya betul-betul. Setahun itu, misalnya setahun itu dia mencipta. Tahun kedua, tahun ketiga dia menjual aja. Masa dia menjual, orang lain pula cuba nak curi dia punya ciptaan, dia pindah ke program lain. Orang lain ambil itu. Macam itu orang menggunakan masa. Saya nak menyebutkan tadi 363. Tinggal lagi bermakna 2 hari dah habis. Esok, lusa, tulat dan 5, seminggu dah tinggal. Jadi kita selalu tidak meninggal memerhati baki. Kita 2018 tu disebutkan supaya tahun 2018 semua orang kena tahu kita ada 365 hari yang nak digunakan. Bunyinya setahun, tapi sebenarnya kalau kepada hari dah jadi sikit je, 365 hari kan. 365 hari. Jadi untuk maksud tersebut ya, kita tengok yang pertama sekali. Sekarang ni 500 ribu murid masuk sekolah darjah 1 ni. Pernahkah ada orang berfikir 500 ribu orang yang pada tahun 2008 ni masuk darjah 1, ya, 6 tahun kemudian tahun 24 dia darjah 6. Kan? Kemudian tahun 20 campur lagi 5 tahun 24 29 dia ialah tingkatan 5 kan. Umurnya pada waktu itu
17. Mm-hmm. 17. Masuk universiti, kita kata 5 tahun panjang sangat tu kan. Itu dah master dah katanya. Tak apalah. 5 tahun. Bermakna 29 campur 34. Tahun 34, budak ini pemerintah kena siapkan pekerjaan mereka pada tahun itu. Nampak? Tapi jangan lupa, pada tahun 35 pun ada yang macam itu dah nunggu. 33 pun ada begitu. Ini semua bukan pengurusan yang mudah. Saya bercakap macam ni kerana saya ada pengalaman jadi political secretary kepada Menteri Besar Selangor. Dan terlibat dengan hal-hal macam ni. Di mana discussionnya kan, discussionnya tu bukan boleh sambil makan-makan biskut lah. Discussionnya tu. Kerana 500,000 orang ni tiap-tiap tahun mesti ada pekerjaannya pada waktu itu. Sebab itu apabila bila dia nak bekerja kan, bila dia nak bekerja, maka tentulah yang akan membolehkan dia bekerja dan boleh membantu pekerjaannya ialah pendidikan dia, kan, pendidikan dia. Kemudian apakah sistem pendidikan, syllabus pendidikan? Sudah berubah sistem pendidikan. Dulu dalam kelas je, lepas itu keluar kelas, lepas itu yang terbaru sekali, yang terbaru sekali, pendidikan memperkenalkan apa di vocational. Bekerja yang ada pasukan yang masuk dalam kelas 2 hari seminggu, 5 hari lagi di kilang. Start daripada tingkatan 3 vocational macam itu kan. Ini semua ialah perancang-perancang kita yang hebat tu. Orang perancang-perancang ni kan, kalau dia solat, dia puasa, dia masuk syurga lah saya fikir. Masuk syurga lah. Orang berjihad. Hebat betul gerakan dia. Bayanglah dengan sebab dia mengaturkan itu, 500,000 orang dapat kerja. 500,000 dapat kerja. Jadinya, ini saya nak menyebutkan ni, kalau kita berbincang mengenai masuk sekolah darjah satu je, yang kita rasa ialah, hari ini kita tengok dalam surat khabar, sekolah-sekolah yang saya sebut dulu, ada istilah KINTA. KINTA yang sebut tu lah kreatif, inovatif, nilai tambah. Itu yang KINTA. Itu PM Najib yang memperkenalkan ni. Dia nak semua orang mesti ada KINTA ni. Kreatif, inovatif dan memberi nilai tambah kepada benda-benda yang dah ada ni. Supaya sentiasa baru-baru. Saya tengok sekolah hari ini tadi, ada yang badut nunggu dekat pintu. Badut dengan guru besar. Tadi saya tengok. Semalam, yang mula buka sekolah, gambarnya keluar semalam dia belah hutan, tanda sekolah. Okay. Kemudian ada yang saya tengok beca, guru besar bawa. Bawa anak ni naik beca pusing sekolah tu. Ada juga tadi saya tengok pakai macam Superman nunggu masuk orang beratur. Saya tengok kan, ini ialah satu metodologi, method-method yang baru di mana nak menjadikan sekolah ni friendly, ya? Menjadi tempat yang budak-budak tak rasa macam di sini mesti takut cikgu, macam kita dulu takut cikgu, kan, nampak cikgu kat sana pun hilang kita dulu tanda kita jumpa, padahal tak ada apa pun, tapi entah macam mana macam tu. Jadi sekarang ni nak diubah supaya lebih kepada Nabi Muhammad punya method. Kata dia, pada umur sekian sampai sekian, jadikan anak-anak ini sahabat. Kawan, kan? Kawan. Jadi nampaknya kita ke arah itu. Baik. Jadinya, kalau kita melihat perubahan-perubahan ini, itu saya kata tadi, kalau kita bercakap mengenai selamat masuk sekolah anak-anak, seronok betul. Anak sulung masuk sekolah. Oh, saya dulu rasa anak sulung masuk sekolah. Ya Allah, sama tak tidur macam dia pagi itu. Kan pasal seronok sangat. Anak sulung masuk sekolah. Anak sulung masuk tadika. Tunggu kat luar tu. Nengok je kan. Nengok telatah macam tu. Ini ialah keseronokan-seronokan yang peta. Tetapi kadang-kadang kita terlupa. Kita nak marah aja. Macam cikgu baru ni merotan yang kita baca sesudah kan. Orang marah dengan dia. Pasal apa? Orang tak melihat bagaimana apa nama sistem itu, bagaimana pemikir-pemikir yang menjalankan kerja. Kerana cikgu yang mengajar pada tahun ini, dia nak menyediakan anak, saya kata tadi, tahun 2034 punya keperluan generasi itu. Generasi dan keperluan semasa. Kilangnya barangkali dah robot.
Dah bukan orang lagi. Jadi orang dah kurang dah di Kelang tu kan. Sebab kalau robot dia tak ada banyak silap. Orang ngantuk kan dah silap kan. Tapi robot tak menjawab. Oh, dia tak menjawab. Dia buat kerja je. Jadinya macam mana kita nak menghadapi masalah-masalah macam ni? Jadi oleh kerana itu ya, oleh kerana itu saya kita bina minda kita supaya kita menghormati. Menghormati. Jangan kerana harga minyak naik satu sen kita kata langsung awak tak guna, macam tu tak boleh. Sebab memang satu sen naik. Kalau kita kaji kenapa naik, kita pun tahulah kenapa. Sebab harga minyak bukan kita yang jaga. Ini harga pasaran dunia kan, kita akan masuk. Ringgit kita jatuh, kita pun rasa itu dahlah kesalahan yang besar. Tapi kita terlupa ada satu budi yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, pelajaran ini. Di mana apabila masuk jadilah satu, anak kita tak payah ambil tahu dah. Tapi kalau kita ambil tahu, jempol capnya. Bagus sangat kan kalau kita ambil tahu. Anak kita nampak berubah. Tapi kalau kita tak ambil tahu pun, cikgu akan tentukan. Sampai bila tingkatan 3 ini dia tarapnya, SPM ini dia tarapnya, setengah ayah langsung tak tahu apa-apa, tahu-tahu anak dia di universiti je. Keluar-keluar dah berijazah. Tapi masa mengambil ijazah tu, ayah dengan mak dia yang duduk nunggu kat situ kan. Yang duduk. Terlupa mak ayah tu dengan siapakah sebenarnya yang telah mencanai anaknya tu daripada jah 1, jah 2, jah 3, jah 4. Jadi budaya berterima kasih ni kurang benarlah dengan kita. Semua bangsa. Semua bangsa dalam Malaysia ni saya melihat kurang benar budaya itu. Jadi oleh kerana itu, saya fikir kita kembali balik semula membina minda kita supaya tahu menghargai. Menghargai. Dalam rumah tangga sekalipun, kita kadang-kadang mak yang maaf cakapnya, kalau suaminya cium sajalah mak tu, tak ada jahat langsung mak tu. Isteri dia tu, anak lagilah peluk saja mak tu. Tapi sesekali masin gulainya. Tak kalah kerana masin gulai tu mak ni nak dimarah sebab dia masin gulai tu bang kali 3 bulan sekali. Tapi yang lain dari sekali tu apa yang dibuatnya? Sedap. Oh, bukan main banyak, sedap punya makan. Tak pernah pun kata, "Terima kasih mak, sedap makan hari ini." Tak pernah pun. Tapi hari tu masin merajuk semuanya naik bilik baring. Mak tu walaupun dah buat silap, terpaksa juga basuh pinggan, terpaksa pula cuci mejanya, kerusinya nak dibetulkan. Ini semua saya fikir memerlukan kita memberi satu value baru ataupun nilai tambah baru kepada kita panggil mindset, kita panggil minda, budaya kepada anak Malaysia ni, warga akan datang ni. Cuba bayang yang kita nak saya sebut canai lah. Tapi kalau canai ni biasanya besi. Canai besi ni daripada besi dibakar besi tu. Canai kan? Kasar bunyinya. Tetapi sebenarnya pendidikannya lebih kurang macam itu jugalah. Kadang-kadang kena api juga. Supaya dia ada yang tak mau bengkok. tak mau dibengkok kan? Ataupun bengkok tak mau lurus. Yang itu kalau besi memang kena dibakar bagi masak. Memang ada keperluan-keperluan macam itu kan. Jadi kesimpulannya dalam bab pertama ni yang saya nak cakap ialah banyak orang tidak melihat ada orang di behind the curtain, apa panggil dia, belakang-belakang. Belakang tabir. Belakang tabir yang berperanan, yang kita nampak depan tu memang cikgu je. Tetapi di cikgu inilah pelaksana kepada dasar yang telah disiapkan. Tetapi sebelum itu, hidangan-hidangannya tadi yang bawang apa ni dipotong-potong ni semua ni, ada pula satu orang yang di dalam satu bangunan yang orang boleh tak boleh nampak. Kuman tak boleh masuk kan. Sebelum ini dimasukkan, ada orang yang pula bahan-bahan yang patutnya dimasukkan. Orang ini akan berfikir. Ada chef dia pula kat atas. Jadi ada pula satu lagi menyebutkan, ada orang suka makan daging, ada orang suka makan ikan, ada orang makan telur, ada orang allergic. Macam-macam ini nak difikir. Maka itu yang saya katakan, akhirnya sebuah kerajaan penting. Kerajaan yang sebenarnya amanah, bertanggungjawab,
Tapi kalau nak kerajaan tu cantik macam malaikat, kena cari malaikat lah je kerajaan. Takkan jumpa. Kerana kita dalam masyarakat manusia, maka manusia, Nabi kata, tidak akan pernah terlepas daripada kesilapan dan kesalahan. Itu pasalnya ada taubat, ada minta ampun dan sebagainya itu. Cukup dulu yang pertama. Okey, cukup yang pertama kita kongsikan itu. Sedikit mungkin perkara yang paling asas ialah berterima kasih. Berterima kasih. Okey, selepas ini kita akan sambung lagi untuk yang seterusnya pula. Masih lagi kita bercerita tentang 363 hari daripada 365 hari di tahun 2018. Apa yang akan berlaku seterusnya? Terus bersama dengan kami di My Suara FM. Segmen Bina Minda bersama dengan Dato' Zainal Abidin Sakom di hari kedua di bulan di tahun 2018 ini. Okey, rentetan daripada apa yang kita ceritakan tentang berterima kasih tadi, kita juga nak melihat apa agaknya tahun 2018 ini yang telah dijanjikan, ya, terutamanya bagi pihak kerajaan sendiri kepada masyarakat Malaysia. Dan antara yang menariknya ialah kepada anak-anak darjah satu ini, mereka dapat orang kata apa? Yang lahir. Yang lahir pada tahun ini. Maafkan yang saya. Lahir pada tahun ini. Mereka diberikan anugerah Adam. Adam. Mungkin Dato' boleh cerita lebih lanjut berkenaan dengan Adam ni. Kita tadi bercakap mengenai bagaimana kerajaan mengaturkan kehidupan rakyat ni. Yang saya sebutkan, kita sebagai penerima pun rasa sulit. Ini pula bayanglah yang berfikir kemudian mengaturkan, merancang, melaksana dan sebagainya. Tengok, cuba kita tengok Adam kita sebut ni. Adam ni ialah akaun dana anak Malaysia. Sedap namanya kan, Adam. Adam ini ialah manusia pertama dalam dunia ni, kan, dipanggil Adam. Jadi dimunafaatkan nama Adam itu sebagai akaun dana anak Malaysia. Apa dia? Sesiapa yang lahir anaknya pada 12:01 minit tadi, malam 2018, sehinggalah Disember ni, lepas itu tak tahu sambung lagi ke tidak, wallahu alam ya. Akan di apa nama, dibukakan akaunnya oleh apa nama kerajaan dan PNB. PNB ASB apa nama tu? Ya, PNB lah. PNB. Dan RM200 diberi oleh PNB dengan kerajaan ni sebagai permulaan membuka akaun tu. Apa namanya? Supaya anak yang lahir hari ini pada tahun 2050, kalau tahun ni 2050 ada lagi 33 tahun. Bermakna budak ni pada tahun 50, 33 umurnya. Ni jangan pandang ringan yang akan lahir ni. 33 atau 32 umur dia pada tahun 2050. Dia panggil Adam 50. Bermakna 30. Sudah beranak dah tu. Dah ada anak. Dah kahwin, insya-Allah. Ya. Normal dah ada anak. Baik. Jadinya, kalau dulu masa saya kecil-kecil, pada saya urusan membuka akaun, memasukkan duit dalam akaun ni urusan bapak saya. Bapak saya lah yang buka akaun kan. Yalah. Masa itu pejabat pos, apa nama bank kita, Bank Simpanan Nasional. itulah yang terawal. Kita boleh keluar duit di pejabat pos. Duit dalamnya ada RM20. Keluar 15, tinggal 5. Macam itulah. Sikit duit macam itu. Baik. Sekarang ini, kerajaan nak membuat satu, apa nama kita panggil, nak mewujudkan wave ataupun gelombang baharu kepada anak-anak yang bakal membesar pada tahun 40-50 ini. Budaya yang penting nampak oleh kerajaan sekarang ialah budaya menabung. Budaya menabung ini kena dimulakan oleh kerajaan sendiri. Jadi bertuahlah anak-anak yang lahir pada tahun ini. Bertuahlah dia. Tapi yang lahir pukul 11 tengah malam tahun 2017,
nampaknya tak dapatlah dia kan. Sebab dia kurang sejam. Kurang sejam. Baik. Dan ini jangan lupa, jangan dipandang ringan, 500,000 orang dijangka. Lima ratus ribu akaun akan dibuka. Bermakna anak ini nanti pada umurnya 19 tahun, kalau bapaknya terus masukkan RM100 sebulan, RM100 sebulan, RM100 sebulan kepada tabung ini, anak ini pada umurnya 17, masa dia nak periksa tu, masa dia periksa SPM, dalam tabung dia ada RM19,000. Itu PNB lah, kerana dia ada dividen. Jangan ambil dividen tu, biar dia masuk sambung-sambung. Jangan usik-usik duit ni. Untuk budak, orang Cina dah lama buat. Orang Cina memang lama dah buat. Dia panggil insurans lah, macam mana kan. Sebab itu kita tengok orang Cina, maknya jual mi di tepi jalan tu. Saya punya anak Australia tu. Australia anak dia. Ada dapat apa ke? Biasiswa tak ada. Inilah pasal saya jual ni mi, kan? Dan Cina makan kat kedai tu bukan ramai. Cina tu makan kerana dia menghormati orang yang ada anak kat sana. Dia makan dekat kedai tu, dia tak kira sedap tak sedap, dia makan itu nak nolong orang ni. Dia orang punya masyarakat lain. Jadi kita orang-orang Melayu ni nampaknya masih memerlukan apa nama, dokongan, sokongan atau tongkat lah kita panggil, tongkat hikmat ni panggil. Kalau tongkat hikmat ni buang, iaitu hak istimewa tu. Kalau tongkat hikmat ni buang, maka kita akan tak dapat bersaing dengan orang-orang ni. Nah, itulah pasalnya. Jadi kita tengok budaya menabung ini akan apa nama, dia lahir ini yang saya nak saya cakap ni. Dia lahir macam mana? Dia lahir ialah kerana sama ada kebetulan atau kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, apabila dia mengambil, sekarang ni Tan Sri ke Datuk Sri? Tan Sri rasanya. Wahid Omar. Dia ialah, kalau tak salah saya, CEO bank, Maybank dulu. Tetapi PM nampak potensi dia ni, bawa dia masuk ke pemerintahan sekejap. Rapatkan dia dengan pentadbiran, patriotik smart dan sebagainya, dan sebagainya, dasar-dasar kerajaan macam mana. Lepas itu keluarkan dia semula, masukkan semula dalam korporat. Jadi dia pegang PNB. Bila dia pegang PNB, nampak dia sudah berubah daripada seorang korporat yang kepala dia untung. Yang ini terus untung. Tetapi untung ini hendaklah dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Supaya katanya yang kaya dapat membantu yang miskin, dapat juga membudayakan suatu perangai yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkhemah dalam perbelanjaan dan sebagainya. Dan orang ini untuk tahun pertama saya tengok dividen ASB ni, ASB semalam dah diumumkan, ialah 8.25% kali pertama. Dulu 6, kan, 6.5, 7, kali ni 8.25. Ini yang saya kata tadi, kadang-kadang orang tak nampak dia punya kesan. Orang nampak ambil orang politik tak ada ke, kata ketua bahagian. Ketua bahagian ni bukan main, kan. Dan bila letak dia di situ, dia tak payah bertanding parlimen. Dia dibagi jawatan senator, kemudian jadi menteri. Jadi orang politik kata, macamlah orang politik tak ada yang boleh buat kerja tu. Bagi dia, rupanya dah hujung baru kita tahu kenapa PM ambil. Rupanya PM sedang membuat struktur, menstrukturkan mereka-mereka yang cerdik di bidang ekonomi dan sebagainya, supaya masukkan elemen tanggungjawab pada rakyat, patriotisme, buat kebajikan dan sebagainya. Tetapi dalam urusan yang dia dipertanggungjawabkan, cuba kita lihat. Ini yang kata minda ni.
Sebab itu kadang-kadang ada orang yang apabila melihat je sesuatu terus bagi hukum. Orang macam ni. Ada orang yang otaknya berjalan tak. Bila dia nampak ada silap-silap sikit, dia tengok je dulu. Kerana dia rasa tentu orang ni ada apa yang nak dibuatnya kemudian. Kadang-kadang nampak awal tak elok, tak betul kan? Ha, jadi oleh kerana itu, saya nampak yang Adam ini, satu lagi program baru kerajaan yang sebenarnya tidak diwar-warkan secara khusus. Tetapi lebih kepada sambil-sambil lalu aja diborakkan. Dan politician-politician apabila naik atas pentas, lebih suka kutuk sana, kutuk sini, kutuk sana. Tidak menjelaskan perkara-perkara yang sepatutnya kita beri penjelasan. Adam. Kenapa Adam mesti berlaku? Macam mana UMNO memberi nilai tambah kepada Wahid Omar? Ini semua patutnya kita beritahu kepada rakyat. Kerana rakyat ni dia pun pening kepala dia lah menengok, oh, parti itu kata macam ni, parti ini kata macam ni, parti macam ni, macam ni. Akhirnya kita pun ikut parti sebelah. Parti sebelah tu kata kita pun kata pula parti sebelah. Padahal kita boleh cerita rekod kerja kita, apa yang kita dah buat, pencapaian kita. Kita patut cakap dan kita sudah merancang tahun 50. Janganlah bincang hal ini. Kita sudah merancang tahun 50. Bermakna kita yakin bahawa kita akan memerintah lagi. Sebab itu kita ni. Tapi kalau Allah berkehendakkan kalah, apa nak buat? Yalah. Sebab bila Allah bagi, kita rasa kita akan laksana kerja. Kita akan merancang sampai tahun 2050. Tun Mahathir dah buat dah 20. Dan kita ikut sampai 20. Negara maju 20 ni. Lepas dia kena maju, tambah lagi 30 tahun. Apa artinya? Artinya itu kita nak supaya tahun 2018 orang politik pun berubah. Kerana jangan, ada orang kata jangan menari ikut rentak orang. Senang aja orang bawa gendang, dipukulnya gendang, habis menari kita semua ikut gendang dia. Apa hal kan? Padahal kita pun ada gendang kita. Yang kalau kita pukul gendang kita pun banyak orang yang akan menari ikut gendang kita. Tetapi kita terperangkap. Akhirnya kita naik atas pentas, sepatutnya kita menerangkan Adam, kita menerangkan macam mana orang merancang pendidikan, kita menerangkan macam mana BRIM, kita menerangkan macam mana ekonomi negara sekarang ni, macam mana kita panggil Moody dan sebagainya yang beri memberi markah status-status terbaik pada kita itu. Tapi satu jam kita bercakap di atas pentas tu asyik dengan mengata orang sana, menangkis. Artinya berjayalah puak sana tu antar meriam untuk kita nangkis saja. Jadi kita tak sempat nak nyebut kebaikan-kebaikan kerajaan. Jadi siapa yang rugi? Ini yang kita minda. Bukan saja orang awam benar kena betul. Bahkan orang-orang yang terlibat dengan politik ni, kalau kita ikhlas, mari kita buat kerja. Supaya kita bukan saja ni, kita sentiasa menjelmakan daripada mulut kita tu ibadah. Apa ibadahnya? Mengajak manusia supaya bersatu, mengajak manusia supaya beramal, mengajak manusia semua maju, mengajak manusia supaya tahu bersyukur, mengajak. Itu saya fikir yang baguslah. Adam ini satu orang kata apa, perancangan daripada kerajaan, daripada pemerintah untuk make sure supaya anak-anak kita tidak menjadi orang yang meminta-minta bila tiba waktu nak sambung belajar. Tapi ada juga nampak tu. Bagus DM. Orang muda nampak, seronok saya tu. Tapi ada juga ibu bapa dah dapat 200, dia simpan. Sampai rumah anak tu nak masuk universiti, masih lagi 200 dalam tu. itu macam mana berada tu? Contoh. Artinya pemikir-pemikir tadi yang saya kata bukan boleh nyambil-nyambil macam makan biskut kan. Yang Nabi kata berfikir sesaat lebih baik dari sembahyang sunat sepanjang malam. Inilah dia. Dengan dia berfikir sejam dua jam, dia berjaya membuat satu formula. Semua anak yang lahir tahun ini 500 ribu orang dapat dibukakan akaun. Mana boleh buat macam itu? Saya Yayasan Basmi Kemiskinan. Barangkali kalau saya disuruh, saya mampu bagi 20 orang aja. Banyak sangat 100 orang saya bagi. Itu pun sebelum bagi 100 orang, saya minta sedekah dulu dengan orang. Nak membuka kan? Nampak? Susah. Tapi apabila kerajaan
memulakan sesuatu, dia jadi berubah. Mm-hmm. Tak ada satu anak, kecuali anak ini, apa nama, lahir kemudian tidak didaftar. Mm-hmm. Itu bukan salah orang. Ya. Yeah. Akan dapat. Baik. Jadi, adakah jadi satu kesalahan macam DM sebut tadi? Lepas jadi buka ni, simpan buku tu, langsung tak pernah ditengok-tengok, ditambah tidak, apa pun tidak. Ini apa jadi? Nek kuning buku tu. Itu yang kita kata. Kalau macam ini, bermakna inisiatif, pernah bergerakkan pemikir-pemikir Melayu, pemikir-pemikir nak merubah orang Melayu ni, tak dapat sampai. Akhirnya bila budak ni umur 17 besok, mak ayahnya pergi juga jumpa wakil rakyat, minta duit, jumpa orang tu, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Jadi kita pada waktu itu, orang semua dah tak ada macam kita, kita je pergi macam itu. Tapi masa orang tu bagi duit, masa orang tu bagi duit, orang tu terfikir, orang ni, itulah apabila disiplin tu tak mau diikut, akhirnya dia dia kekal jadi macam itu juga. Sebab itu saya pergi macam dulu saya wakil rakyat, ada macam Felda misalnya, kita pergi Felda. Kita pergi ke Felda, dalam 300 rumah orang Felda tu ada 20% dah jadi banglo. Pada itu kerajaan belum nolong lagi. Dah hebat. Jadi orang ni berubah. Berubah orang ni 20%. Yang lain ni tak berubah. Kemudian kerajaan pula buat satu program. Ini nak sebut kerajaan punya program. Program apa? Program pinjamkan buat rumah. Rumahnya pula satu macam macam rupanya, harganya RM46,000 je. Bayar 100 sebulan. Aloh. Ah, dia punya program. Habis semua rumah orang bertukar. Banglo semua rumah orang. Ha ni, berubah semua. Jadi apa artinya kita sentiasa baru berubah apabila kita dirobah di orang. Tetapi bila kita dah dirubah di orang, orang yang merubah tu, kita cacat, kita keji, kita kata. Kita, tetapi kita duduk dalam perubahan yang dibuat oleh pihak yang merubah kita tu. Kerajaan lah. Tetapi dalam masa yang sama, kita hantam dia. Padahal kita sedang duduk dalam rumah yang ada sistem 100 bulan bayar. Mana ada negara macam itu? Nampak? Jadi oleh kerana itu, saya melihat adab ni, kita berharap sangat supaya ibu bapa, kita nak tengok berapa persen yang akan sambut, sambut supaya dia akan berubah daripada peminta kepada penyumbang selepas ini nanti. Bermakna tahun 50, tahun 2050 kita berharap perubahan berlaku, iaitu rakyat Malaysia sudah jadi penyumbang. Sekarang pun banyak jadi penyumbang. Rohingya, Palestin, lagi apa, Yaman, apa lagi, Syria, ya tak? Semua kita menyumbang cukup bagus punya lah. Dan kita berharap, itu gambaran di belah atas. Kita berharap pada tahun 2050, rakyat Malaysia dari atas sampai ke bawah, apabila berlaku macam ni sekarang ni, apabila berlaku yang tahfiz dulu yang saya sebut, tahfiz, di mana sekolah yang 50% Melayu, 50% bukan Melayu, SMKDU, kutip mereka, mereka kutip sampai 97,000 untuk sedekahkan ke sana. Apa getinya? Getinya sudah ada budaya mampu membantu. Jadi kita berharap pada tahun 2050 seluruh rakyat Malaysia tanpa kecuali akan menjadi mampu penyumbang, membantu, bukan lagi jadi penerima. Tetapi pembantu pada waktu itu yang tahu bersyukur, kata Allah Subhanahu, tahu dari mana dia terjadi. Dia dia bukan macam anak buluh betung lah. Ada cerita anak buluh betung. Bermakna tak ada ayah, tak ada mak, dia lahir daripada buluh betung. Jaga entah ada seorang letak situ kan. Jadilah dia. Jadi tak macam itu. Segala-galanya mesti ada program sebab akibat. Lakukan sebab maka berlaku akibat. Lakukan sebab. Jadi siapa penyebab ni? Penyebab ini penting, tetapi kadang-kadang kita akibatnya kita terima, kita kunyah, kita kita nikmati apa nama dan sebagainya, tetapi penyebabnya ni kita sepak, kita marah, kita kencingkan dia, lagilah tak elok. Saya berharap bahasa saya tu tak ada kasar.
tetapi dapat mudah orang faham. Okay, juga kita harapkan selepas ni lah kata dengan adanya Adam ini, bila masuknya waktu kita sampai waktu anak-anak ni akan sampai ke peringkat universiti, dah tak menjadi seorang peminta lagi. Malah mereka sudah tidak perlu lagi memohon beasiswa pada ketika tu, dan beasiswa yang ada tu mungkin boleh diberikan kepada orang yang lebih memerlukan. Yalah, bukan semua orang yang mampu untuk menabung 100 sebulan bagi keluarga yang punya family yang ramai. Tapi bagi yang berkemampuan, usaha ni harus kita sambut. Jadi orang kata 100 sebulan tu mungkinlah bagi beberapa yang tak mampu. Tapi bagi rasanya kalau di bandar-bandar ni ada ibu bapa yang mampu, yang ibu bapa kerja, mak bagi RM50, ayah bagi RM50 setahun. Kan? Dah dapat dah sebulan. Jadikan dia sebagai tabungan. InsyaAllah. Jadi Disiplin tu perlu ada. Okey, kita akan bersama dengan Datuk selepas ini dalam talk set yang terakhir untuk kita rumuskan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami di My Suara FM. Jadi agaknya Datuk, kita orang kata walaupun masih lagi di awal 2018, tapi kita tak boleh menyia-siakan sebab dua hari berlalu sekejap aja ni. Kejap lagi pukul 12:30 hari habis dah satu setengah hari kita di 2018. Jadi macam mana agaknya Datuk kalau kita melihat secara keseluruhan tahun 2018 yang akan datang ni? 2018 ni mengikut kata pakar-pakar ekonomi dan sebagainya, momentum ekonomi kita insyaAllah berterusan dengan bagus. Rekod-rekod semua insyaAllah bagus. Dan yang penting bagi kita lah, tadi saya bercakap tadi, apa nama, pepatah-pepatah Melayu ada, jangan gigit tangan yang memberi. Kan ada pepatah-pepatah macam tu kan. Jadi jangan apa nama ni, kita kata jangan seolah melepaskan buaya tersepit, macam itulah, macam melepaskan anjing tersepit, kan, macam-macam ada kita tengok hal-hal macam itu. Dan ada orang masa dia dengan dia suami isteri elok benar kan, elok berpegang-pegang tangan dan mereka kan, tengah orang pun mencium, tak malulah dia, kami sayang. Tapi bila bergaduh, berpisah, habis semua dibuka, entah apa-apa. Kadang melebih-lebih pula yang dibuka, dia tambah-tambah supaya no. Tetapi sebenarnya kita memalukan diri kita sendiri, kan, memalukan diri sendiri. Anak kita tu anak kita yang darah awak campur darah dia tu lah anak tu. Bukannya darah dia seorang, kan? Jadi oleh kerana itu kita berharap sangat supaya penilaian balik semula. Bila kita bina minda, ertinya neraca yang kita nak pakai tu, dacing yang kita nak pakai tu, mestilah neraca yang yang kita panggil orang yang nak menimbang itu, yang menggunakan penimbang itu mestilah waras orangnya. Dia akan timbang, dia akan timbang ikut undang-undang timbang lah. Mana boleh apa nama ni kita menimbang dengan cara yang salah. Misalnya BRIM dapat, kita bagi markah berapa? Satu per BRIM. Kemudian Adam dapat, markah dapat satu. Lagi, apa lagi lah dia sebut di sini, subsidi macam-macam macam dapat, anak sekolah tak payah bayar gaji cikgu, macam-macam. Satu, ada satu pula agaknya kosong, pasal yang itu dapat kosong lah. 9/10. Yang belah sini pula, yang belah sini lagi, kalau kita nak milih ni, yang belah sini pula, BRIM kosong. Tapi bila kita buat, tengok yang belah sini ni, dapat 3/10. Yang ini tadi 10/10. Tetapi bila nak membuat keputusan, kita pilih yang 3/10. Jadi ertinya kita lagi teruk lah daripada orang lain, kan? Sebab itu 2018 ni kesimpulannya, segala-gala yang saya sebutkan ni tadi sudah kita panggil proven oleh kerajaan ni. 2018 ialah pilihan raya. Pilihan raya kali ini dipanggil pilihan raya Malaysia ke-14, kali ke-14. Dan saya melihat senario cukup berbeza daripada yang lama-lama, cukup berbeza. Dan
kapal yang sedang bergerak sekarang ni nampaknya walaupun di diruntun dengan ombak besar, dengan maya yang menurunkan api racun dan sebagainya dari bawah laut, keluar naga rimau di daratan, tetapi nampaknya nakhoda kita masih dapat memegang apa nama panggil tu, steering tu apa nama, masih dapat dia pegang. Ada juga kawan-kawan yang diharapnya lah, tengok-tengok dia tak boleh pakai dah, kena ganti, dia berlaku je, tapi dia kekal memegang. Jadi dalam keadaan macam ini saya fikir kita kena berlaku adil supaya semua kita yang dah menikmati segala yang telah dibuat oleh kerajaan hari ini tidak akan membuat sesuatu keputusan yang salah, kerana ia akan melibatkan, kita dah bercakap mengenai tahun 50 2050 kita dah bercakap tahun 2050 ya, dan orang bercakap macam mana ni anak kita PTPTN keluar je sekolah dah berhutang. Ini Adam dah mula diperkenalkan bagi menyelesaikan masalah ini akan datang. Nampak ada DM kita tadi? Tetap payah berhutang. Jadi ini pendekatan baru yang dibuat oleh kerajaan kan. Kemudian PTPTN tu pula macam mana? PTPTN tu pula kalau tak boleh bayar, pergi berjumpa dengan pegawai, cerita berapa aja awak mampu bayar. Tapi kalau awak bayar mampu, awak mampu bayar sederap, sekian persen akan dipotong. Kalau bayar separuh, sekian persen akan dipotong. Apa tu? Apa tu retinya? Tak ada menyusah kan? Cari jalan macam mana nak. Tapi jangan sampai lari sampai tak nak bayar. Dimarah pula. Memang sendiri orang, tak bayar hutang, sendiri marah. Saya tak tahulah orang Melayu ke apa. Kadang orang, kita selalu sangat. Masa dia nak berhutang, nak minjam dengan kita tu kan, nak nyium kaki lah dia. Lepas dia dapat, dia nak jumpa kita pun tak nak. Dan jadi kita pula musuh. Jadi artinya kalau nak berkawan terus dengan orang, kalau orang nak datang minjam, jangan bagi dia minjam. Kata kalau dia nak minta apa nama 1,000, kita ada 100, saya bagi aje lah 100 ni. Sebab saya tak mampu nak bagi 1,000, nah 100 ni saya bagi, saya hadiah atau sedekah kepada awak. Supaya jangan ada pertalian yang dia panggil berhutang. Kerana berhutang itu akan menyebabkan kita berpisah dengan kawan kita. Betul. Selalu macam itu. Kerana orang Melayu, kalau dia ada duit, dia tak ada nak membayar hutang dulu. Dia akan buat hal buat lain. Buat benda lain dulu. Benda lain dulu. Itu memang yang tergantung nampak, tu dia tergantung. Biarkan. Saya agak, bukan cakap saya je lah. Pengalaman saya melihat macam itulah. Kadang-kadang dalam 100 jumpa kita 2-3 yang yang tidak macam itu. Yang lainnya macam itulah. Kadang negur kita pun dia tak nak dah. Macam kita pula yang salah. Padahal rasanya kita ni orang baik yang bagi dia. Kita pula macam tak baik. Itulah yang jadi kadang-kadang rasa kesal kehidupan yang macam tu. Kerana budaya tu tak betul. Bukan salah apa, budaya tu tak betul. Jadi budaya kalau macam itu menyaga pun orang tak percaya. Orang Cina, daripada negeri Cina dia call sini, tolong hantar besi sekian ni. Tak ada orang tu kata, masuk duit dulu baru hantar. Tak ada. Dia kata, sampai lah tukang. Baru bayar. Kerana mereka dah terikat dengan janji-janji itu mereka tahu. Sebab itu, yang along, pinjam along. Kalau tak masuk minjam, kau datang baik. Sekarang ni aku nak duit aku. Kau tak nak bayar, aku potong tangan kau. Jadi dengan potong-potong tangan ni, orang Cina yang pinjam duit Along ni, dia menjaga bermati-matian biar maju. Kerana apa? Kerana sayang tangan dan sebagainya. Jadi bukan main-main. Maya hutang tu bagi dia satu yang wajib. Tetapi orang kita nampaknya, walaupun Islam kata, orang yang mati tapi hutang tak bayar, maka tergantunglah rohnya di tengah-tengah. Itu kata Islam. Tetapi nampaknya orang Islam buat tak reti. Yang banyak sekali perangai tak bayar hutang. Itu dah mengarutlah kita ni kan. Jadi maksudnya, mari kita kembali kepada membuat keputusan yang betul demi kepentingan sebuah negara yang ada 32 juta rakyat yang sedang nampaknya bangkit. Dan cadangan kita dari seluruh negara-negara dalam dunia ni, kita dah dalam nombor 1 sampai nombor 20 dalam semua hal pada tahun 2050. Hebat tu. InsyaAllah kita akan capai. Tapi kita mulakan dengan sikap rajin menabung supaya kita tidak perlu berhutang lagi. Itu dia. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk hari ini kerana terus bersama dengan kita di hari pertama tahun 2018
di hari Selasa pagi ini kita bina minda kita, walaupun baru 2 hari, baru 2 hari ni yang kadang-kadang tiba-tiba masuk tahun 2019. Jadi kita kena teruskan apa yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya, apa yang belum tercapai, kita terus sambung-sambung. Saya agak kita ingatkan tiap-tiap minggu besok berapa hari lagi tinggal. Berapa hari lagi tinggal. Countdown. Jangan sampai hujung tahun je lah. Kita buat. Okey, insyaAllah. Dan untuk anda yang lain, terima kasih kerana terus bersama dengan kami. DM akan terus menemani anda sehingga jam 12 tengah hari nanti. Jadi pastikan terus stay tune. Okay.